0231 488 SMS atau WhatsApp 085 210 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi kama Rabbuna wa Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda dalam mengikuti rangkaian program kami hingga kesempatan malam hari ini di kesempatan hari Selasa malam Rabu ya di malam yang ke-6 ya dari bulan Zulhijah 1443 Hijriah bertepatan dengan 5 Juli 2022 kembali kita berjumpa dalam rangkaian program keluarga mengaji seperti biasa di Selasa malam Rabu kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Tata Abdul Ghani Hafizahullah Taala yang akan kembali kita uh, ambil faedah ilmu dari beliau pada kesempatan malam hari ini melanjutkan apa yang beliau sampaikan pada pertemuan sebelumnya masih dalam kitab sholah ya yakni poin pembahasan tentang sholat-sholat sunnah kita masuk pada bagian yang ketiga untuk pertemuan kali ini ya. Dan insya Allah kami juga mengajak Anda untuk bergabung atau berinteraktif di sesi yang kedua nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Anda bisa hubungi kami di nomor 0231-488281. Atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 0852 10 943 Baik pemirsa, Alhamdulillah Ustadz juga saat ini sudah berada di studio. Sebelumnya kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? sehat Ustaz? Alhamdulillah khairan. Masyaallah semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar radio kita TV sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang pertama, penyampaian materi masih dalam pembahasan uh, salat-salat sunnah kepada Ustaz Tata Abdul Goni kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik barokallahu fikum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله <coughs> من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل الله ومن فلا له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. wa bi ihsanin ila wa sallama tasliman amma ba'd Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita masih mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala Untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita Bersama Radio Kita TV yang kita cintai Semoga Allah Azza Wajalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa tetap beraktivitas dalam hal-hal yang bermanfaat yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala saat kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala masih bersama kitab Shalah dan kita melanjutkan faedah dari penjelasan hadis-hadis tentang salat-salat sunnah rawatib yaitu tentang penjelasan sunnah-sunnah rawatib yang mengikuti salat fardu hadis-hadis ini dibuat oleh penulis rahimahullah ta'ala setelah beliau sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan dari salat-salat sunnah baik itu salat sunnah rawatib yang mengikuti satu wajib apakah qabli atau ba'diyah dan salat-salat sunnah lainnya dan yang pertama yang dibawakan bawakan adalah salat sunnah rawatib yaitu salat-salat sunnah yang mengikuti satu wajib atau yang kita kenal dengan sunnah qabliyah dan juga sunnah ba'diyah penulis katakan rahimahullah ta'ala an Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal hafidhu minan nabiya sallallahu alaihi wasallam ashra raka'atin Rak'ataini qabla zuhri Wa rak'ataini ba'daha Wa rak'ataini ba'da maghribi Fi baytih Wa rak'ataini ba'da al-isya'i Fi baytih Wa rak'ataini qabla subhi Muttafaqun alih Wa fi riwayatin Wa rak'ataini ba'da al Fi baytih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku hafal dari Nabi SAW alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah yaitu dua rokat sebelum zuhur dan dua rokat setelahnya. Dua rokat setelah maghrib di rumahnya dan dua rakaat setelah isya di rumahnya serta dua rakaat sebelum subuh. Dalam rat yang lain disebutkan, dan dua rokat setelah jumat di rumahnya. Ini hadis yang pertama. Menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib ada totalnya 10 rakaat ya dua rokat sebelum zuhur dua rokat setelahnya dua rokat setelah maghrib dua rokat setelah isya dan dua rokat setelah subuh kemudian juga dua rokat setelah jumat di rumah Kemudian hadis yang kedua beliau katakan wali muslimin kana idza al fajru, la yusalli illa raq'ataini Adalah Nabi SAW apabila terbit fajar yaitu memasuki waktu sholat subuh beliau tidak sholat yaitu tidak sholat sunnah kecuali dua rokat yang ringan ya, dua rokat yang ringan ini sholat sunnah fajar dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Anna Nabiya, alaikum, an Nabiya saw Wasallam kana layadu arbaan qabla zuhri barokatnya kubla rawahul bukhari bahwa Nabi SAW beliau tidak meninggalkan empat rokat sebelum zuhur dan dua rokat sebelum subuh. Ini beberapa penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari salat sunnah rawatib. Hadis hadis ini ya, yang pertama riwayat Ibnu Umar radhiyallahu tidak kita saksikan lagi akan kesehannya di mana penulis katakan mutafakun alih hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar lalu disebutkan riwayatnya dan lafadznya ada pada riwayat Imam Bukhari kemudian riwayat yang disebutkan juga tambahan yang beliau katakan wa fi riwayatin lahuma dan dalam riwayat yang lain dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, dan Imam Muslim wa raqataini ba'dal jum'ati fi dan warokat setelah Jumat di rumahnya ya ini babnya tersendiri ya di mana lafadznya pada Imam Bukhari menyebutkan wa kana lil jum'ah hatta yansarifa wa yusalli Dan Nabi SAW tidak salat Jumat sampai ya. Tidaklah beliau salat Jumat sampai kemudian beliau pergi. Ya, dari rumahnya kemudian beliau atau maaf tidaklah beliau meninggalkan salat Jumat sampai beliau ke rumahnya kemudian sholat dua rakaat. Ini menjelaskan tentang saat sunnah Jumat setelahnya beliau kerjakan di rumahnya. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wa ba'dal jum'ati sajdatain dan setelah salat Jumat beliau kerjakan ya dua sujud isyarat dua rakaat. Fa'mal maghrib wal isya wal jum'a fa sulliyat man nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti lalu disebutkan oleh uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma belum apa yang beliau alami bersama nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat sunnah dua rakaat maghrib isya dan setelah jumat maka beliau mengerjakannya di rumahnya oleh karenanya di sini ya, penulis rahim Taala menyebutkan Lewet tersebut dalam bab ini. Ya, menyebutkan dalam bab ini menjelaskan tentang apa yang dikerjakan Nabi SAW dalam salat-salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya, ribet Imam Muslim rahimahullah taala di hadis yang kedua tadi ya. Dari jalan Zaid bin Muhammad rahimahullah taala di mengatakan sami'tu sami atau nafi'an rahimahullah taala yuhaddithu an, ta an Ibnu Umar radhiyallahu huma beliau menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma an Hafsata radhiyallahu anha dari kakaknya Hafsah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah SAW alaihi wasallam idza al fajr la yusalli ila raq'atain khafifatain wa Nabi SAW ketika terbit fajar itu masuk waktu subuh maka beliau salat dua rakaat dengan ringan ya disebutkan di hadis sebelumnya pun demikian. Dan lafadz lain dalam riat Imam Bukhari disebutkan anaukan ida azan al muazzin watul al fajar salarok atain. Buat Nabi saw ketika mendapati muazzinnya azan, muman dengan azan dan waktu fajar sudah terbit, maka beliau salat dua rakaat. Ya, salat dua rakaat. hadis hadis ini merupakan dalil akan disyariatkannya salat salat sunnah yang mengikuti salat wajib kemudian dikenal dengan sunan rawatib salat salat sunnah rawatib rawatib itu salat wajib dan dalam riwayat ini yang intinya ada pada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu Ya. Menjelaskan bahwa Salat sunnah rawatib Yang lima waktu Semuanya totalnya Sepuluh rokaat Perinciannya dua rokaat sebelum Dua rokaat sebelum zuhur Dan dua rokaat setelahnya Kemudian dua rokaat Setelah grip Dua rokaat setelah isya Dan dua rokaat sebelum subuh Itu perinciannya namun akan disebutkan sisi yang lain dalam red yang lain insya Allah Ta'ala. Kemudian juga apabila masuki waktu Jumat atau salat Jumat, maka beliau pun mengerjakannya dua rakaat. Dan dikatakan di rumahnya Di sini akan kita ambil faedah insya Allah tentang keterangan salat di rumahnya. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Nabi SAW salatnya bukanlah 10 rakaat. Untuk sholat sholat sunnah, rawatib. yang yang akan kita uh, kompromikan insya Allah. Suri so, sebutkan oleh istri beliau, a'isha riatannya, ketika ditanya tentang sholat sunnah, Nabi bissawassalam, maka beliau menjawab, yang hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Bukhari menyebutkannya. Fi binnas, adalah Nabi SAW beliau salat empat rakaat sebelum zuhur kemudian keluar lalu salat bersama manusia kemudian masuk rumah dan salat dua rakaat. jadi dalam riwayat ini sebutkan qabliyah zuhurnya empat rakaat dan ba'diyahnya tetap dua rokat berarti jumlahnya 12 kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain juga hadis Imam Muslim lihat Imam Muslim rahimah ta'ala dari hadisnya Ummi Habibah nah, ini surat-surat ini riwayatnya dari istri-istri beliau ya ada yang dari Aisyah, ada yang dari Hafsah, ada yang dari Ummi Habibah radhiyallahu anhu na ajma'in. Dalam ini beliau katakan Man sallaitsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin baitun fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam dibangunkan untuknya dengan 12 rakaat tersebut satu rumah di surga. Nah, lihat ini keutamaan Uh, jumlah 12 rokat seperti yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya salat sunnahnya Nabi SAW sunnah ini berulang-ulang karena tiap hari. Sehari dan semalam. Ya. Maka Ibnu Umar dan Fuma meriwayatkan bahwa beliau hafal dari apa yang beliau lihat dari apa yang dilakukan Nabi SAW di rumah kakaknya Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW juga belum dapat 10 rakaat maka tidak keliru ya. kemudian dalam red yang lain riwayat Aisyah dan juga Ummu Habibah radhiyallahu meriwayatkan 12 rakaat. Maka itu apa yang mereka lihat. Ya, sehingga di sini boleh dilakukan yang ini, boleh juga yang itu. Ya. Karena Nabi SAW mengerjakan seperti ini dan seperti itu. Alangkah sebagian ulama mengatakan, "Wahyatamilah AS, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena salim ratan ashran alama fi hadith Ibnu Umar, wathinta ashrat alama fi bait alama fi hadith Aisyah, wahadu qarib." Oleh kerana mengandung makna bahwa kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dua belas rakaat, ya, seperti yang disebutkan dalam hadith Ibn Umar, apa yang beliau lihat, radhiyallahu anhu, dan kadang dua belas rakaat seperti disebutkan dalam hadis Aisyah dan juga Ummu Habibah radhiyallahu anha dan ini makna yang mendekati insyaallah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwa yang afdol, sama dengan hadis Ibnu Umar tadi radhiyallahu yang afdol, dalam mengerjakan salat sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis tadi, yang pertama ba'diyah Jumat yang kedua Mbak dia maghrib Yang ketiga Mbak dia isya Dikerjakan di rumah Sesuai dengan hadis tadi nah, Di rumah Mbak jumat dua rokat Kemudian Mbak dia maghrib Mbak dia isya juga dua rokat Dua rokat namun dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis Rasulullah tidak disebutkan di mana Nabi SAW salat sunnah rawatib dua rakaat sebelum salat subuh. Di mana? Apakah di rumah atau di masjid? Dan <tuh> yang masyhur Allah beliau salat di rumahnya. Yang masyhur beliau salat di rumahnya. Seperti yang hal itu ya diisyaratkan <tuh> oleh Aisyah juga radhiyallahu anha beliau katakan wa ini kau al dan dua sebelum salat subuh dan nanti ada hadis atau riwayat yang lain hal tersebut yang disebut dengan salat khafifatain dua rakaat yang ringan ini disebutkan dalam hadis Aisyah anha kemudian juga Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan salat-salat sunnah di rumah menjelaskan bahwa atau memberikan faedah bahwa asal salat itu di rumah. Di antaranya disebutkan sebutkan sunnah di rumah. Dalam hadis muttafaqun alaih dari hadisnya Ibnu Umar bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu dari Nabi SAW, dia bersabda, Ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha qubura kalian jadikan di rumah-rumah kalian ada bagian salat kalian dan jangan kalian menjadikannya sebagai kuburan kata sebagian ulama menjadikan kuburan yaitu khalin minas salawat kosong dari salat-salat karena kuburan bukan tempat salat maka ketika rumah kosong dari salat maka itu seperti menjadikan rumah sebagai kuburan maka salat di rumah hadis yang kedua hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu maaf radhiyallahu anhu ya dia sebutkan salu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salatil mar'i fi baiti illa al maktubah Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya salat yang paling utama yang dilakukan seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. In afdhalus fi baiti illa maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdal yang dilakukan seorang di rumahnya kecuali yang wajib. Kemudian hadis yang ketiga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma belum mengatakan Rasulullah saw bersabda, "Jika qada hadukum salat fi masjid, fal yajal li baiti nasiban min salatih, fa inna Allah jaelun, fa inna Allah jaelu fi baitihi min salati khaira." Apabila setelah salam kalian selesai dari melaksanakan salat di masjidnya itu yang wajib. Maka dalam dia jadikan di rumahnya ada bagian untuk salatnya sesungguhnya Allah ya menjadikan rumah yang diisi dengan salat sunnah dengan kebaikan. Jadi dijadikan ada kebaikan pada rumah yang diisi dengan salat salat sunnah. Ya. Apakah hikmah sampai Nabi SAW menyuruh kita umatnya untuk salat di rumah? Tentu ini untuk manfaat kita sendiri. Yang pertama, qaribun min tamamil khusyuk. Lebih dekat pada kesempurnaan khusyuk. Karena ketika kita salat sendiri di rumah, ya tentu tidak ada pikiran apapun. Karena tidak ada orang melihat, tidak ada orang mendengar. Khusyuk. Yang kedua Akrab Minal ikhlas Wal bu'adu lebih dekat pada ikhlas dan itu yang kita harapkan dan jauh dari ria karena tadi tidak ada yang melihat tidak ada yang mendengar yang ketiga tahqiq al yati al biha berusaha menerapkan perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Karena rumah yang diisi dengan salat sunnah itu dari salat sunnah rawatib itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu turunnya rahmat dan jauhnya dijauhkannya syaitan. Dilipatkan tanya kan, dilipatkan pahala dan semisalnya. Yang keempat, agar tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Yang lebih kita sebutkan di hadis yang sudah disebutkan di wala qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Maka kita isi rumah dengan salat. Dan yang utama adalah yang kelima, imtithalu amri Rasul SAW Melaksanakan perintah Rasul SAW sebagai wujud Iman kita kepada beliau Dan meneladani beliau Nah ini sangat penting Kemudian juga Tambahan Bahwa apabila kita sholat sunnah di rumah Kau beliau khususnya Maka tentu kita berwudu di rumah Lalu kita sholat sunnah sehingga ketika kita keluar menuju masjid Niat kita keluar dari rumah menuju masjid adalah Salat Tidak ada yang lain Maka Sudah kita sebutkan sebelumnya juga keutamaan Itu orang yang berwuduk di rumahnya Kemudian dia keluar di rumahnya Dan tidak ada yang meluarkan dia di rumah Kecuali untuk salat Maka Kaki kanannya mencatatkan pahala Dan kaki kiri menghapuskan dosa dan selama dia duduk di masjid menunggu salat maka dicatat pahala sedang melaksanakan salat subhanallah itulah kebaikan sangat banyak maka jangan kita siasakan kebaikan yang janjikan ini oleh Nabi kita SAW dan hal-hal lainnya yang tadi kita sebutkan semoga itu menjadi kebaikan untuk kita semuanya di dunia ini dan juga di akhirat wallahu a'lam Baik terima kasih saja khairan atas materi yang telah disampaikan masih dalam pembahasan tentang sholat sholat sunnah ya yang semoga dengan pembahasan ini kita menjadi lebih termotivasi untuk menjalankan ibadah sholat sholat sunnah ya dan juga e, tentu sebagai pelengkap bagi kita semua untuk menjalankan berbagai e, amal ibadah kita ya pemirsa dan pendengar radio kita TV baik selanjutnya kita berikan kesempatan buat anda yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon anda bisa hubungi kami di nomor 02 31488281 atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya ke nomor 085210943943. Kami nantikan partisipasi Anda dan jangan kemana mana karena insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Radio Kita TV. Televisi Keluarga Islami. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Radio Kita TV Televisi Keluarga Islami Terima kasih pemirsa dan pendengar radio Kita TV Anda masih bersama kami di Radio Kita TV Televisi Keluarga Islami masih bersama dengan guru kita Ustadz Tata Abdul Goni Hafizullah Ta'ala Kami berikan kesempatan buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ya Bisa hubungi kami via telepon di 0231 -488 -281. Bisa juga Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya Whatsapp di 0852 10 Pertanyaan yang sudah masuk diantaranya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah melakukan sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Ya, ini dan ketika ingin lanjut witir itu terdengar terdengar azan subuh katanya. Apakah boleh dilanjutkan atau tidak usah pakai witir kata saya Dan yang saya lakukan sholat tahajudnya apakah sah sholat tahajudnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Baik barakallahu wa jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Terkait dengan masalah ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan agar menjadikan witir sebagai akhir dari salat kita, ya. agar witir dijadikan sebagai akhir dari salat kita. Maka, apabila seorang dari kita melaksanakan salat tahajud, kemudian dia khawatir e, masuk waktu subuh, terbitnya fajar, maka dalam dia jadikan sholatnya itu witir. Penutupnya witir, berapapun dia sudah sholat tahajudnya sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, disabdakan. Al-witru haqqan laqulli muslimin Man ahabba an yutira bi khamsin fal yaf'al Wa man ahabba an yutira bi thalath fal yaf'al Wa man ahabba an yutira bi wahidah fal yaf'al Witir jadi suatu keharusan bagi setiap muslim Jadi kita dituntut untuk masakan witir Walaupun yang kuat, Allah mengatakan sunnah dan barang siapa suka kalau dia ingin witirnya lima rokat, silahkan lakukan. Barang siapa yang suka tiga rokat, silahkan lakukan. Dan barang siapa yang ingin satu rokat, maka silahkan lakukan. Kemudian juga, disebutkan sebutkan tentang witir ini. Apabila seorang khawatir datangnya waktu subuh, maka adalah dia menjadikan solat yang sedang dia kerjakan itu sebagai solat witirnya, bagi solat witirnya. Dan yang utama di waktu malam adalah witir. Adapun salat Safa yaitu salat yang genap itu dikerjakan sebelumnya. Namun tidak mengapa apabila seorang dia khawatir tidak bisa bangun di akhir malam dia salat witirnya sebelum tidur. Kemudian ketika dia sudah bangun maka dia ingin salat maka dia dipersilakan untuk salat tapi dia tidak mengulangi witirnya karena Nabi kita menunjukkan sallallahu salam la tidak ada witir dalam atau tidak ada dua witir dalam satu malam. Hmm. Ya. Ini yang di uh, anjurkan. Dan apabila kasus seperti yang disebutkan tadi maka hendaknya dia menjadikan akhir salatnya sebagai witirnya. Ya. Sebagai witirnya. Wallah Baik, terima kasih sejazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, demikian tadi untuk yang bertanya ya. Terima kasih atas interaktifnya. Kita akan bacakan lagi untuk pertanyaan berikutnya yang sudah masuk melalui pesan singkat di 0852 10 943, 943 dan kembali kami persilahkan buat anda yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon ya bisa hubungi kami di 0231488281 sementara itu kita ajukan lagi pertanyaan berikutnya assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pada saat di masjid sudah ikomah Kemudian kita sedang melakukan sholat kobliyah subuh katanya Mengerjakan di rumah Apa yang harus dilakukan ketika mendengar e, di masjid sudah ikomah katanya Apakah tetap melakukan sholat sunnah atau membatalkannya Baik barukafikum wa jazum khairan Ada pun apa bila sholat sunnahnya di rumah maka selesaikan Kata sebuah ulama diselesaikan hmm. Karena hadis yang menyebutkan la salata idza shalah, tidak ada salat bagi orang yang sedang salat apabila iqamah sudah dikumandangkan, ini khusus bagi mereka yang salat sunnahnya di masjid. Khusus. Adapun bila salat sunah di rumah maka diselesaikan baru kemudian dia pergi ke masjid wallahu a'lam baik terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya ya kita berikan kesempatan buat yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon ya ada yang masuk halo assalamualaikum oh, terputus ya Silakan bisa dicoba kembali anda mendail nomor teleponnya ya di 0231488281 ya bisa dicoba kembali buat yang baru saja masuk melalui telepon ya bisa mendail uh, mendial nomor teleponnya di 0231488281 Baik, sementara itu kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ya, bismillah apakah benar keutamaan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rokat itu bisa terhindar dari neraka jahanam Baik, barakallahu fikum wa Disebutkan secara khusus tentang masalah ini oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bagi orang yang sholat empat rakaat sebelum zuhur dan empat rokaat setelah zuhur ya seperti yang Insya akan disebutkan perinciannya oleh penulis di mana beliau sebutkan uh, Riyad Imam Abu dan yang lainnya Nabi kita bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam man ala arba' qabla zuhri wa arba' ba'daha Allah alan nar maka barang siapa menjaga empat rokat sebelum zuhur dan empat rokat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Wallahu Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya ya. Silakan e, buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon ya, masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan ya. Kebersamaan kita di 02 di program acara keluarga mengaji ya Anda bisa hubungi kami di 0231488281 ya sementara itu kita akan bacakan lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini ya Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah ada contohnya yaitu sholat sunnah taubat dan kapan dilaksanakan sholat sunnah taubat tersebut Ustaz? Baik warakafikum wa Tentang sholat sunnah taubat ini uh, Diperintahkan memang bagi yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Tapi bukan syarat Ya tapi bukan syarat Dan itu berlaku kapanpun baik siang ataupun malam hari ketika seorang bertobat dari suatu maksiat ya dia mengerjakan salat tersebut wallahul misal ya baik Demikian ya untuk yang baru saja bertanya Terima kasih atas interaktifnya ya Semoga membantu ya Apa yang tadi sudah saya sampaikan Baik kita akan bacakan lagi Pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di malam hari ini Diantara dari hamba Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh Di antara sholat-sholat wajib Katanya saya begitu berat Rasanya saat akan Menunaikan sholat isya Dan duhur Itu kira-kira kenapa saya juga tidak tahu Ustaz. Tapi kalau mengerjakan sholat Subuh, Masya Allah katanya Saya paling semangat apalagi kalau Menjalankan ibadah sholat sunnah Duha, tubuh merasa begitu ringan menunaikannya kata Baik barakallahu wa jazakum khairan. Di antara tipu daya syaitan pada manusia adalah dia semangat untuk melaksanakan yang mafdul daripada yang afdol. Apa itu mafdul? Yang kurang diutamakan daripada yang utama. Maka dia semangat ketika melaksanakan yang sunnah tapi berat melaksanakan yang wajib. Padahal yang utama adalah yang wajib, baru yang sunnah mengikuti. Maka di sini berarti ada sesuatu pada diri kita. Maka segeralah kita kembali kepada Allah dengan mengkaji ilmu terkait dengan kedudukan dari ibadah yang akan kita lakukan, perbandingan antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang pertama, yang kedua. Seseorang apabila dia berat dalam melaksanakan ketaatan dan dia tetap berusaha, maka inilah ujian dari Allah SWT. Maka semakin berat rintangan, maka akan semakin besar juga pahala. Karena Nabi kita menyebutkan suatu inna idhumal jazaa ma'idhumil bala. Ya, besarnya pahala bersama besarnya ujian ya semakin berat kita ingin melakukan maka semakin besar pahala akan diberikan sehingga harus kita semangat untuk itu yang ketiga tidaklah seseorang dari kita berat dalam ketaatan melainkan itu karena maksiat yang masih tertanam dalam hati kita sehingga menghalangi diri kita untuk melaksanakan kebaikan ya menghalangi kita dari kebaikan dan untuk membuka itu dan menghilangkannya, Allah Azza menyebutkan secara umum di surat Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ بِالْحُسْنَةِ Adapun orang yang memberi Itu memberi menjadi kebiasaannya Lagi dia bertakwa Beriman dan takut kepada Allah dari azabnya serta berharap mendapatkan surga dan yakin surga sudah ada maka Allah mudahkan dia untuk beramal saleh yang mengantarkan kepada surga ini rahasia dari Allah azza sebaliknya wa amman bakhil wa husna ada orang yang bakhil enggan berbagi lagi dia istaghana tidak butuh dengan aturan agama Dia tidak berharap surga Tidak takut dari azab api neraka Bahkan wakadzab lu husna Mendustakan adanya surga Fasunasirul usra Makan kami mudahkan dia Untuk beramal-amal yang mengantarkan kepada api neraka Alhamdulillah maka cermati dulu keadaan hati kita, kecenderungan kita, kemudian bertobat kepada Allah dan perbanyak istighfar, maka saat insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Allah al Baik, syukuran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, satu lagi kami berikan kesempatan buat anda yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon ya bisa hubungi kami. Satu kesempatan buat yang ingin mengajukan pertanyaan via telepon ya bisa hubungi kami di 0231488281 ya. Jika tidak ada kita akan bacakan satu lagi pertanyaan berikut ini. Uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mengenai sholat sunnah Qobliya Apabila kita terlambat sholat setengah jam dari waktu yang awalnya Apakah sun sholat sunnah Qobliya masih boleh dikerjakan Ustaz? Di sini dia menyebutkan dalam kurung sholat asar katanya. Baik Barakafikum Jadi dia sholat wajibnya Tidak Ust. di awal waktu betul ya Iya. Yeah. Tapi masih di waktunya Iya. Yeah. Maka Seperti tidak mengapa itu. insya Allah Karena itu mengikuti saat wajib Hmm. Bukan mengikuti waktu, bukan mengikuti pelaksanaan sholatnya. Oke, okay. dan sholat itu dikerjakan di waktunya seperti itu. Wawan, misal. berarti <tuh>, masih boleh mengerjakan sholat. Iya, sunah sure. Iya, okay. kalau dia belum melaksanakan sholat wajibnya. Mm -hmm. Oke, okay. baik. Terima kasih, Dzakum khairan dan nampaknya uh, tidak terasa waktu juga yang membatasi perjuangan kita. Uh, Alhamdulillah, sudah. Uh, semua ya kita bacakan pertanyaan yang masuk di malam hari ini dan terima kasih buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita TV yang sudah bergabung dan mengajukan pertanyaan ya uh, semoga apa yang tadi sudah saya paparkan bermanfaat buat kita semua dan sebagai tambahan wawasan keislaman kita ya khususnya berkaitan dengan solat-solat sunnah yang merupakan salah satu dari pembahasan dari kitabus sholah Baiklah pemirsa dan pendengar di kita TV, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustadz Tata Abdul Ghani mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.